Oke guys, di sini kita ambil apa ini enaknya? Duh, apa ini Freya udah diambil, kita ambil ini aja ya, Hanabi saja ya guys ya. Oke guys, welcome back to Barbar Chess. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Seperti biasa, di sini saya masih menggunakan link skill 2 guys. Ini ada Marlis, ada Mia. Kita ambil aja. Kita akan coba bikin combo Hero Titan lagi guys. Dan semoga saja untuk item pertama ini kita mendapatkan inspire nanti guys. Soalnya itu sangat efektif sekali buat yang berduel di dalam ring nanti. Kita tunggu dapatnya apa ini. Waduh, gak ada inspire, adanya retri. Kita ambil retri aja ya guys ya. Wah, malah dikasih 3 heal code sekaligus guys. Ini malah kayaknya jadi, oh, kita jadikan astro dulu aja guys ya kayaknya ini. Oke, kita coba ambil heal code-nya dulu guys. Ini heal code-nya taruh di dalam ring duel aja lah, sekalian kita pasang retri guys. Biar efek retrinya aktif, semoga saja heal code-nya bisa mengeliminasi beberapa hero dulu guys ini. Wah, tapi agak berat ini. Itu si Karinanya udah aktif astro. Wah, asasinya juga aktif. Wah, kayaknya Helcurt cuma dapat satu hero saja ini guys. Nah kan bener, jadi nggak bisa aktif guys efek retrinya ini. Masih butuh dua hero lagi. Oke, ada Karina. Ini 10 gold. Kita ambil dulu aja guys ya Karinanya. Kita masukkan Marlisnya, kita keluarkan satu. Sekarang udah aktif astro dan aktif assassin. Masih tersisa 7 gold, ini masukkan Mianya saja guys. Ini aja si Marlis. Nanti kalau ini jual aja lah si Hanabi, biar 10 gold dulu amankan point interest guys. Ini harusnya healthcore-nya, nah udah 2 hero. Tambah satu lagi, aduh siapa itu, Marlis apa siapa ya. Aduh, ini si Luoyi-nya bikin bingung saja guys, tapi masih menang di sini. Oke, di sini ada Marlis dan ada Mia. Langsung kita ambil saja Marlis kalian Mianya guys. Nah muncul guys Irithel dan ada Frankie. 16 gold, tetap gak bisa amankan point interest di 20. Berarti di sini kita ambil Irithel-nya dulu guys. Masih sisa 14 gold, kita upkan level saja sekalian guys. Oke, untuk Frankie-nya kita ambil nanti di akhir round saja. Karena udah 5 slot, sekalian saja guys kita masukkan si Mia. Oke, lanjut lawan kita Tars 3. Cyber Unitron apa-apa itu namanya. Tapi handphone kita udah sakit guys. Astro aktif, assassin aktif. Nah kan, ayo hajar dulu. Itu tinggal si Layla, Mbak Layla. Nah kan, oke, 11 gold. Sini kita langsung ambil si Frankie-nya guys. Masuk fatbox pertama, kita di posisi 3 terakhir. Dan kristal pertama muncul Brim Slayer, langsung diambil guys. Tarsnya ambil Xbox guys. Ini masih ada BOD, kita ambil aja guys. Oke, ada Marlis dan ada Helcurt lagi, tapi 17 gold. Sepertinya kita tahan dulu aja guys. Coba kita amankan point interest, masukkan si Frankie. Nanti kita bisa jual Irithel atau Mianya kalau kita kalah. Tapi kalau menang, kita cuma jual si Irithel-nya saja guys. Waduh, duh. Itu Kimi-nya udah bintang 2. Oh, pakai Helcurt Ghost. Helcurt Ghost. Cloud Thief guys. Aduh, duh. Ayo Helcurt. Nah itu si Kimi-nya meninggal. Oke guys, kita jual Irithel, amankan point interest di 20. Terus kita ambil si Marlis sama si Helcurt guys. Oke, di sini dapat Marlis Helcurt lagi guys. Waduh, langsung kita ambil saja. Coba roll sekali Helcurt lagi guys, dan ada Aldous. Kita ambil si Aldousnya dulu guys. Kita masukkan Aldous biar aktif Iblis Bontis. Kita cari cuan dulu di sini. Lanjut lagi lawannya Link skill 1. Si Wanwannya di atas panggung tapi masih level bintang 1 guys.
Oke, ini yang bahaya sih. Cowoknya guys, ini cow. Cowoknya bahaya ini. Cow, cow. Aduh, cowoknya pergi. Helcurt masih bertahan. Ayo. Oh, oke, panggungnya udah roboh. Helcurt. Helcurt ajar. Nah, oke, tinggal cow. Cownya langsung meninggal, guys. Wow, Mia dan Iritel 38. Sini kita ambil Mianya dulu. Iritel sekalian masih 34 gold, guys. Mianya coba kita masukkan saja dulu. Terus kita uplan level commander, masukkan Helcurt lagi, guys. Tapi ini kayaknya lebih ke Helcurt aja, guys ya, yang masuk di dalam ring. Coba kita bikin Helcurt mode Titan, guys, ini. Hahaha. Siapa tahu di patch terbaru ini malah bisa jadi nanti. Ini oke, okay, dapat ini, kita ambil golden staffnya saja, guys. Masuk ke pemilihan star core dan ada, waduh, ada astro-astronya memberikan tambahan magic, natur sama kardia. Tetap kita ambilnya ke astro, guys, ini. Dan sekarang astro kita udah 5, guys. Kurang satu. Ini ada, oke, ada ini Aldusnya masuk sini aja lah. Nah, ini Frankie ambil, Aldusnya juga ambil aja sekalian. Dan untuk Helcurtnya kita tambah item, guys, golden staff biar tambah kenceng attack speednya. Hahaha. Ini untuk star core-nya nanti aja lah, kita tunggu aja, guys. Hypernya di siapa nanti? Kalau tetap di Helcurt ya kita pasang ke Helcurt nanti. Oke, Helcurtnya udah keluar. Tuh Freya, Freya jangan kasih ulti, guys. Ayo Freya, Freya, aduh Freya ulti. Oke, langsung meninggal, mantap. Ini Helcurt, Helcurt, Helcurt. Nah, oke. Frankie, Frankie. Nah, oke, meninggal semua, mantap, guys. Oke, akhirnya Weapon Masternya dapat juga, guys. 50 gold. Sini kita up level commander dulu. Kita ambil si Silong, guys. Masukkan Silong biar aktif Weapon Masternya, biar semua hero kita dapat life steal. Ini masih 22 gold, tahan dulu aja, guys ya. Kita amankan point interest dulu, guys, di sini. Oke, Helcurtnya udah semakin menjadi monster, guys. Tinggal bikin jadi bintang 3 ini nanti. Aduh, itu si Roger. Roger meninggal. Oke, Roger masih hidup lagi. Oke, Roger meninggal. Ini siapa ini? Oh, si Tante Esme ikut meninggal juga, guys. Untuk di shopnya tadi masih ada. Nah, ini guys, Iritel sama Mia kita ambil. Dan ada, oke, Frankie. Dan oh, badannya muncul, guys. Ini jual dulu, ini masuk badannya, kita ambil nanti aja, guys ya. Untuk slot kita udah penuh soalnya. Wah, akhirnya bintang 3. Ini yang di dalam ring si Yin. Yinnya nggak bisa berkutik. Wah, panggungnya langsung roboh. Oke, mantap. No, Helcurt, Helcurt. Nah, oke, tinggal si siapa ini? Akai. Akhirnya bintang 3 pakai Blade Armor Immortal. Wah, full defense, guys. Ini lama, ini kayaknya lama. Nah, oke, okay. Geprek dos. Nah, mantap, guys, 41 gold. Dan di sini untuk badangnya kita nggak usah lah, guys ya. Masuk fatball kedua, kita di posisi terakhir, guys. Haha. Wah, ada dua kristal astro dan ada kristal archer. Astro satu udah diambil. Ayo, archernya juga astro. Ah, astronya diambil juga, guys. Wah, malah disisain Brestel. Ya udahlah, nggak apa-apa, guys. Daripada nggak dapat apa-apa, berarti di sini kita butuh badang. Ini archernya kita kasih ini aja, si Mia, si Brestel, biar buat menstun-stun manja. Dan untuk badangnya kita ambil nanti aja, guys ya. Masih mengamankan point interest dulu biar tambah kaya dulu nih. Ha. Waduh, Helcurtnya lawan Iritel langsung meninggal, guys. Iritelnya kayaknya full astro ini. Aduh. Waduh, bahaya ini. Dihajar bisa-bisa nih. Nah. Ah, enggak dapat tambahan Iblis Bontisnya sana, enggak meninggal, guys. Full lawannya Tars 3. Tars 3-nya ini yang Iritel, oh di bawah, guys.
Ah, enggak apa-apalah. Di sini kita ambil si badannya, guys. Kita langsung masuk ke intinya saja ini ya. Helcurt lagi 58, langsung up level commander. Sini Mianya kita ini tarik dulu badan. Nah, gini udah aktif 6 astro. Ini iritelnya kita kasih ini dulu, guys. Brestel dan masih ada Helcurt badang. Kita jual dulu si Martis dan masukkan si badangnya, guys. Saya itu masih berharap pengen bikinnya ke Archer, guys. Tapi ke Archernya nggak dapat ini. Kita tunggu dulu sajalah sampai Krypton selanjutnya. Siapa tahu dapat kristal Archer nanti, guys. Oke, Helcurtnya langsung keluar. Nah, mantap itu siapa yang bintang 3 itu? Si Valir meninggal. Iodora, guys. Iodoranya meninggal. Wah, untung saja. Udah pada bintang 3 semua ternyata, guys. Oke, guys. Kita ambil si Helcurtnya aja lah untuk Melisanya nggak usah. Dan ada Sun Gokong. Ini 39 gold. Kita jual Martisnya lagi, guys. Masukkan si Helcurt. Sepertinya benar, guys. Ini nanti Helcurtnya yang jadi mode Titan ini kayaknya. Soalnya walaupun jadi archernya nggak ada yang tebel-tebel, guys. Ini iritelnya masih bintang 1, Mianya masih belum jadi, apalagi si Wanwan. Ini kita dapat apa di sini? Oke, guys, si Helcurt dan ada archer, guys. Langsung kita ambil saja sama si Helcurtnya. Berarti di sini kita ambil si Brodinya, guys, ya. Masuk Star Core. Weapon Master, Assassin sama Brestel, guys. Ini kalau ambil Assassin masih kurang satu Assassin lagi. Kalau Brestel kayaknya lebih ke efek Brestelnya saja, guys, ya. Biar jadi Brestelnya nanti. Ini badangnya kita di sini aja. Ada Helcurt. Helcurt kurang satu, guys. Ini ada ini ambil. Nah, oke, guys, Helcurt bintang 3 beneran jadi mode Titan si Helcurt. Dan untuk efek Star Core-nya, ini Star Core Brestel-nya coba kita pasang di ini aja lah, si badang, guys. Masih ada Aldous, kita ambil nanti saja, guys, ini. Oke, lawan Ria. Rianya Kadia. Ayo Helcurt jebret. Mantap. Helcurt jebret. Tarik dulu. Helcurtnya udah loncat ke depan. Hajar habis itu. Nah, mantap. Tinggal si Chow. Guys, 40 gold. Mantap sekali ini Helcurt mode Titan, guys. Ini ada Aldous sama Yin, kita ambil. Aldous Iritel, ini Brody ambil semua, guys. Ini ambil juga, masih 35 gold. Di sini 4 Brestel dan archernya masih belum aktif. Tapi di sini kita masih butuh jasa Weapon Master, guys, biar semua hero punya tambahan lifesteal. Udahlah, sementara kita pakai ini dulu aja ya. Untuk hypernya tetap di Helcurtnya aja, guys, yang mode Titan. Silongnya habis di sini, guys. Star 3. Ayo. Spread. Linknya loncat. Link lagi loncat. Helcurtnya masih aman di atas, guys. Sun Gokongnya dihabisin dulu. Mantap. Bane. Ajar dulu. Mantap. Ini masih ada Link. Bane hidup lagi, Link hidup lagi dan langsung meninggal, guys. Tapi bahaya sekali nih, guys, Stars 3-nya. Harus cepat-cepat kirim ke lobby dulu ini si Stars 3 nanti. Kita masih punya 49 gold, langsung up level saja untuk archernya. Sekarang aktif 3. Sini masih sisa 1 gold saja, guys. Ya, semoga saja dapat tambahan gold. Lawannya Iritel bintang 3, guys. Tapi Helcurt kita sakit, guys. Langsung meninggal. Mianya di sini juga bintang 3. Itu cowoknya bintang 3 juga, guys. Tapi nggak ada damage sama sekali. Langsung kita kirim ke lobby kah? Langsung balik ke lobby Link skill satunya.
Pantas archernya nggak ada yang muncul, guys. Habis di situ semua. Tapi habis ini pada muncul harusnya nih. Oke, fatball ketiga dan ada slot, ada archer. Kalau nggak dapat slot, ambil archer, guys. Oke, ternyata nggak dapat slot, langsung kita ambil archernya saja. Nah, badangnya muncul. Badang udah bintang 2, lumayan, guys. Matis ambil, Nero lagi, ada Karina dan ada ini. Ini Zilongnya nggak usah, kayaknya udah habis di Tars tadi, guys. Helcurtnya ini, retrinya ini aja, guys. Golden staffnya kita ganti archer saja, guys, ya. Untuk Irithel kita, aduh, kalau pasang itu nanti jadi hyper. Kita coba aja lah, guys, ya, siapa yang jadi hyper di sini. Ini badang Irithel, ah udahlah, gini dulu aja lah. Bingung, guys, itemnya banyak sekali. Dan beneran, guys, Irithelnya yang jadi hyper, yang aktif astronya. Tapi untuk oke, Helcurtnya masih kuat, guys. Ini aduh itu bintang 3 siapa? Dora-doranya. Ayo Dora dulu, ajar dulu. Nah, oke, mantap. Ini Kimi dulu, guys. Kiminya dulu, jangan back sana. Aduh. Ya sudah, guys. Kita ambil Karinanya dulu ini. Jangan lupa juga ini, guys, archernya diambil. Dan oke, ini enggak ada apa-apa ternyata. Ini Brody enggak usah, Zilong enggak usah, Karina oke. Aduh, wan-wannya kurang, guys. Ini kita jual siapa dulu ini? Ini Matisnya aja lah kita jual. Wan-wan masuk, Melissa. Melissanya kejual malah, guys. Aduh. Ini archernya masih kurang 2 biji lagi. Untuk itemnya ini aja, guys, badannya kita kasih ini aja, si Helbert, biar yang jadi hyper astronya si itu Helcurtnya langsung kita kasih Star Core saja. Ini tar 3 yang, nah kan, Zilongnya udah bintang 3, tinggal nunggu si Sun Gokongnya, guys. Ayo Zilongnya dulu, jangan kasih gerak. Aduh, masih hidup, guys. Tinggal nih. Zilongnya hidup lagi dan meninggal lagi, guys. Linknya juga mantap, guys. Kita kirim ke lobby dulu. Zilongnya udah kita amankan, Tars 3-nya. Di sini ada Jin dan ada Karina. 13 code, kita ambil Jin-nya dulu. Untuk Karinanya nanti aja, guys, ya. Ini kita coba bikin nih archer-nya dulu. Tapi archer-nya masih kurang satu, guys. Kurang satu. Ya udahlah, kita coba ini dulu aja, guys, ya. Ini antara bingung, guys, mau bikin archer apa ke blaster, guys. Kalau di sini dapat salah satunya bisa triple sec ini. Itemnya dapat, aduh, kristalnya blaster. Okelah, nggak apa-apa. Dan ini kita ambil oracle-nya aja, guys, buat bertahan melawan si Doranya nanti. Ini kita ambil si Karina dan ada Aldous lagi. Oke, ambil. Waduh, agak berat nih, guys. Ini jual dulu, jual. Sini kita ambil. Waduh, Zilong lagi. Melissa, oke, Melissa masuk. Sekarang archernya udah pas 6, guys. Tapi untuk bracelet-nya masih kurang 1 biji. Ini itemnya Brestel, yang ini taruh di Melissa aja, guys, ya. Dan di sini ada Aldous, oke, lumayan, guys, ya, buat tambah nanti. Lanjut dulu, guys, lawannya, waduh, Freya bintang 3 Astro. Ayo Irithel, oke, mantap. Helcurt aja dulu. Nah, oke, mantap. Wah, itu Freya-nya menghabiskan di belakang, guys. Bahaya, guys, Freya. Oke, mantap, guys. Helcurtnya sakit sekali, guys. Dicakar sekali, langsung meninggal, guys, si Freya-nya. Nah, tinggal lawan si Benny, guys. Ini enggak ada apa-apa, ada karena lumayan badang ini, tapi goldnya udah habis. Badang lagi muncul, guys. Ini Zilongnya kita jual sama si Frankie, kita ambil badang. Melissa ambillah, enggak apa-apa, guys, ya. Coba kita atur posisi dulu ini. Ini Melissanya, nah di sini aja, guys. Kalau Melissa ngulti kan nanti
efeknya ke hero kanan kirinya mendapat tambahan attack speed. Di sini ini kasih ini dulu aja. Nah, jadi di pojokannya kita punya efek stun. Lawannya Benny 3 ini, wah, nah benar guys, ini turannya yang benar 3 tadi. Ayo itu si itu dulu. Aduh. Itu dulu lo. Si Kimi guys yang bahaya guys. Aduh, kena petir Dora terus. Aduh. Ah, malah dihajar habis-habisan guys, bahaya sekali nih. Ah, kurang satu hero saja udah triple sick ini, malah enggak bisa guys, enggak bisa masuk. Nah, tetap mau diotak-atik bagaimanapun tetap gak bisa guys. Ini jual dulu, ambil inilah, ini ambil juga. Posisinya itu si Kimi sama si Duranya ini guys yang bahaya. Kiminya Duranya kita stun dulu guys pakai si badang aja ya. Untuk Kiminya biarin aja lah, kita tetap tahan dulu si Dura di sini aja guys, semoga saja lah bisa bertahan. Ini ayo padang nang ulti itu di stun dulu si Dora, jangan sampai ngulti Doranya. Nah, oke. Kiminya udah meninggal, oke. Aduh, Doranya masih bertahan, guys. Doranya bahaya, Dora. Ayo. Nah, oke. Doranya meninggal. Oke, mantap. 3 lot. Wah. Akhirnya, guys. Jadi juga combo. Apa ini namanya? Helcurt mode Titan pakai biji Archer guys, sayang sekali kurang satu hero saja udah triple sick ini. Tapi mantap lah. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.